Sebelum masuk 10 hari terakhir, kita berdoa minta kepada Allah, Allahumma rizukna Lailatul Qadar. Ya Allah, berikan rezeki kepada kami Lailatul Qadar. Berikan rezeki kepada kami, kami bisa bangun di malam Lailatul Qadar beribadah. Doa terus. Yang kedua, doa ketika malam Lailatul Qadar itu sendiri. Sebagaimana yang Nabi ajarkan sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, ketika Aisyah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, araaita in adraktu Lailatul Qadar?" Gimana menurutmu kalau aku dapat Lailatul Qadar? Apa yang harus aku baca? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Quli, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anni." Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anni. Mungkin kita sering mendengar tambahan innaka afuun karim. Seperti doa-doa yang lain, boleh aja kita berdoa mengatakan Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anni. Tapi untuk mencontoh Nabi alaihi salatu wasalam yang dibaca ketika malam Lailatul Qadar adalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anni. Hadirkan dalam hati kita bahwa kita sedang minta maaf, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, ya Allah, Engkau cinta dengan maaf, ya Allah, maafkan aku, ya Allah, maafkan. Ini diminta di malam Lailatul Qadar, minta maaf sama Allah Jalla Jalal. Mau minta rezeki, fadhol. Tapi yang lebih utama jemaah adalah Allah memaafkan kita. Kita ini banyak salahnya sama Allah.